pasti bukan cuma aku yang sering ngerasa gak enakan sama orang lain. Semuanya diiyakan walau dalam hati aku gak bisa sebenarnya. Tapi kenapa gak bisa ngomong, ngasih tahu ke mereka kalau aku lagi butuh aku sendiri? Lagi-lagi jawabnya, aku gak enak, gak tahu gimana cara ngomongnya. Dan yang terjadi, untuk kesekian kalinya harus mengalah dengan diri sendiri. Dan sekarang, lupakan cara mikirin diri sendiri. Dengerin baik-baik ya, ragaku yang kuat, hatiku yang tegar. Gak ada batasnya memang baik dengan orang. Tapi kalau semuanya dilakuin untuk ngejar maunya orang, terus kapan maunya sendiri dilakuin? Maunya sendiri diwujudin? Katanya hidup ini berproses. Kalau kita ngebantu prosesnya orang terus, tapi proses kita diputus-putus, terus gimana rencana kita ke depannya bisa mulus? Pasti bukan cuma kamu kok yang sudah capek mikirin perasaan orang, tapi berakhir dengan diabaikan. Dan cukup sekian. Perasaan kita dibiarin aja. Berujung, kok dia gitu ya? Padahal aku ngelakuin juga untuk dia. Ngedumel dengan diri sendiri. Nyalahin diri sendiri. Jadi kesel sendiri kan? Dan berakhir dengan kehilangan diri sendiri. Mulai sekarang coba deh, tenang dulu. Jangan keburu-buru. Buka lembaran yang baru dan tulis untuk diriku. Maaf ya, selama ini aku sering membuat luka yang membiru. Aku sering lupa kalau aku sedang butuh aku.